Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Saya dari awal memang nggak tahu Islam itu apa. Tapi karena saya membaca, tahu-tahu bisa Al-Fatihah. Saya dulu kan yang saya bacakan Alkitab terus. Saya bisa baca Alkitab, bisa baca Al-Fatihah kok. Tahu Al-Fal saya, terus tahu. Di situ kan ada Ihdina Siratal Mustaqim. Siratal Ladina Ta'alahin Gwil Makhdub Yaren Nordolin Amin. Nah, kenapa saya susah-susah? Ini udah ditunjukkan jalan yang lurus. Saya pakai belajar. Maaf, saya tidak menyakiti saudara kita. Injil. Nah, ini udah saya harus kemana lagi? Udah aku manggang ini aja. Padahal saya belajarin itu Injil, Zabur, Taurat. Itu adanya di Al-Qur'an. Saya punya inisiatif, kalau gitu saya mau hijrah aja deh. Saya nggak menjelekkan lagi, tapi hijrah istilahnya. Hijrah pindah agama, ya itu saya kenal sama Haji ini, saya coba. Saya nggak bisa apa-apa di sini, saya baru ngerti-ngerti aja. Saya betulnya orang Kristen, udah terus kesini aja. Nanti saya bantu Pak siapa-siapa, saya nggak tahu itu namanya. Tuh. Saya udah 4 tahun yang lalu ketemunya sama dia. Iya, ini. Tapi saya karena itu waktu itu kan saya di Jakarta itu jadi RW 7 periode ya. Oh, dulunya Pak RW sampai iya, 7 periode. Iya, saya 7 periode Pak RW saya. Jadi tahu seluk-beluk. Saya nggak pernah ada fanatik Islam Kristen semua. Saya merangkul satu. Rakul aja satu. Tapi kok ada yang lain, saya pelajari boleh, ya udah. Saya diam-diam aja terus belajar. Saya nggak tahu kayak mujizat tuh gimana ya. Tahu-tahu kok hanya dengar orang ngaji baca Al-Fatihah, saya kok ikut-ikut langsung tahu gitu. Aku bisa Al-Fatihah. Kalau gitu saya coba sholat aja saya gitu. Nah, saya melakukan sholat. Wah, bisa ini ya. Berarti saya hanya bisa Al-Fatihah, nggak apa-apa saya yang ayat yang lainnya nggak membantu, karena kan ada yang membantu ayat yang kedua apa bacaan apa itu kan dibacakan imam gitu ya. Iya, itu kan saya dengerin bisa Al-Fatihah aja udah, biarin aja saya gitu. Ya senang, soalnya pertama kalau malam saya sholat sejuk, tenang. Ada takut juga karena kan malam itu sendiri sholat itu kan. Tapi lama-lama nyaman aja, nyaman dia ya, gitu. Allah, selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sama dengan seorang narasumber yang luar biasa, dia akan menceritakan perjalanan imannya.
Beliau adalah seorang ustaz. Beliau adalah seorang ustaz. Ya, beliau adalah seorang yang begitu fanatik dengan latar belakang imannya. Saya sapa dulu narasumber kita. Shalom Aman. Silakan Pak. Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua beragama Islam. Nah, dan saya tekun bersemayang sholat, Iya. Ngaji tiap malam, tiap hari. Karena orang tua saya mengajarkan kepada saya harus sholat. Nah, sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sehari lima kali sembahyang, 17 rakaat. Jadi sepenuhi semua. Iya, orang tua itu, orang tua saya itu apa namanya mengajarnya ketat gitu. Ketat. Jadi ada sanksinya Pak. Ada sanksi. Nah, ada sanksinya. Ada sanksinya ya. Pokoknya ada teguran-teguran yang. Kalau pengajaran saya dulu tidak jelas masuk surga Pak. Tidak jelas masuk surga karena. Kita bisa masuk surga itu disesuaikan dengan amal ibadah gitu. Harus banyak amal ibadah itu. Tidak ada kata pasti, tidak ada kata pasti gitu ya. Tidak ada. SMA Aliyah, bahkan saya sampai di apa dipesantrenkan sama orang tua saya. Oh. Ya, 3-4 tahun lah. Berarti ilmu agamanya cukup kuat ya? Ya, kalau mungkin kalau di sekuler itu mah S1 lah gitu. S1, iya. Tidak diragukan lagi. Tidak dalam diragukan ilmu agama. Iya. Saya karena di Jawa Barat ya, sampai di Cirebon, di Subang, Sumedang, Pemanukan, ya Tasikmalaya ya, di sekitar Jawa Barat aja Pak. Bapak melakukan ceramah-ceramah siar ya, undangan-undangan itu. Oke. Ora Allah. Saya mempelajari di rumah karena yang dikumandangkan di kalau di Musabaqah di Walatil Quran. Sabaqah di Walatil Quran ya. Ya, waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu, Nabi Isa itu dikatakan di Al-Quran itu besar di dunia, besar di akhirat. Kenapa Isa Persitas Parahyangan Pak, di Cimulait Bandung ini ya menerima Tuhan, akhirnya nerima ya, percaya sama Tuhan Yesus tahun 94 menerima Tuhan Yesus ya. Ya seperti itulah. Jadi ada kabar ke tadi yang tadi Ustaz itu saya belum dewasa ikut Tuhan Yesus, baru itu baru beberapa bulan ikut Tuhan Yesus. Pikul salib. Saya nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerti pikul salib seperti gimana gitu. Jadi saya nggak ngerti sama sekali. Karena Alkitab juga belum dibaca semua, nggak tahu. Baru baca itu ayat yang mengatakan dari gereja nggak ada sampai sejahtera. Sama sekali nggak ada damai sejahtera. Walaupun tadi Bapak Pendeta bilang damai sejahtera nggak ada. Bilang damai sejahtera nggak ada. Saya tinggal di pinggir jalan berminggu-minggu. Waktu itu anak saya masih umur 8 bulan. Saya gendong-gendong. Thank you.
sampai disatukan. Arab itu ya, alif b t c j. Alif b t c j sampai disatukan sampai dibaca.